Sukiandi Ali. Managing Director. PT Tata Rasa Primatama. Tampil di pameran. APAC Indonesia Expo tahun 2022. Ini perusahaannya bergerak dalam bidang usaha apa? Importer dan distribusi bahan baku obat. Oh, bahan baku obat ya? Ya, termasuk bahan baku obat, bahan suplemen, yeah. Makanan kesehatan. Ini produksi dalam negeri, bahan baku obatnya? Kami ada distribusi yang produk dalam negeri juga. Contohnya apa itu? Tapi memang masih banyak impor. Itu masalah pasarnya sudah sampai di mana, Bang? Pasarnya apa? Pasarnya. Oh, sama pasarnya, Pak. Kami pasarkan di dalam negeri. Dalam negeri aja, Pak, ya? Khusus untuk dalam negeri aja, Pak? Iya, dalam negeri. Untuk persaingannya gimana, Pak? Persaingan lumayan ketat. Nah, untuk dalam pameran ini, targetnya berapa, Pak? Kami sih nggak target penjualan, ya. Kami lebih utama untuk memperkenalkan produk. Memperkenalkan produk. Untuk masalah produk kita ini udah sejauh mana, Pak? Maksudnya produk? Iya, produk kita ini udah sejauh mana? Produk kita maksudnya produk dalam negeri? Iya, dalam negeri. Lumayan. Penerimaan baik, pasar yang mendukung. So, kami sendiri mendukung sih. Kami sendiri juga coba untuk offline, kalau tidak mendukung. Terus dari pihak pemerintah sendiri, terhadap swasta gimana? Pemerintah banyak memberikan kemudahan dan dukungan untuk produk-produk dalam negeri. Saya kira semua yang dari BPOM, MNC, sangat berkomunikasi. Tidak dipersulit, Pak. Berarti di berarti dipermudah ya pengusaha-pengusaha dalam negeri? Ya, bahkan pemerintah support beberapa meeting untuk antara industri sama produsen. Pemerintah pun sangat mendorong dan bantuan. Ada juga bantuan dari pemerintah, Pak? Lebih banyak, ya. Banyak bantuan pemerintah ke produsen lokal. Berupa apa tuh misalkan? Saya kurang tahu ya, tapi kayak pendampingan, dukungan moral, imbauan ke industri sendiri untuk produk dalam negeri. Oke, harap.